Hi guys, come back to channel Mega Putri. Jadi di video kali ini aku mau unboxing lagi barang-barang random karena aku udah lama banget gak unboxing barang-barang random. So di video kali ini aku bakal unboxing lagi guys. Jadi di sini aku udah ada 2 paket, aku datang 2 paket. Ini baru aja datang pas aku pulang sekolah tadi. Nah sekarang kayaknya aku mau buka dulu yang ini aja ya. Aku mau buka yang ini. Jadi aku tuh kalau nggak salah aku pesen case ke Sape. Yang saja kita unboxing tanpa berlama-lama. Jadi ini ada 4. Oke, di sini yang berbeda-beda. Yang pertama ini kayak gini. Tuh dia tuh kayak motif love-love gitu, lucu banget. Terus ada yang ini. Ini tuh apa sih namanya tuh kayak motifnya tuh nggak terlalu lama ya, cuman ada kupu-kupu doang satu. Terus di sini ada ini. Ini juga lucu. Ini lebih simpel lagi ya. Dia tuh kayak gradasi warna gitu. Terus lanjut lagi ini. Ini lucu, dia kayak awan-awan gitu. Estetik banget. So, jadi di sini paket yang pertama itu aku order cash HP. Nah, nanti buat kalian yang mau order juga, taruh linknya di deskripsi ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang aku mau buka paket yang kedua. Ini yang benar-benar aku excited banget. Karena ini kayak aku tunggu sih. Tapi ini tuh datangnya cepet banget. Aku mau ambil gunting dulu, bentar ya. Oke guys, langsung aja kita gunting. Ini kenapa namanya misalkan? Oke, jadi ini dia. Nih, aku buka dikit aja ya, nanti juga bisa aku buka. Jadi pertama di sini aku order vitamin rambut dari Emeron tuh kayak gini. Ini tuh yang kuning ini khusus untuk perawatan rambut yang rusak ya. Karena rambut aku tuh rusak, aku tuh kayak bekas moting gitu. Jadi rambut aku tuh kayak bercabang sama ya bercabang aja sih guys, dan tipis jadi mudah rontok gitu. Jadi karena rambut aku rusak, jadi aku pakai yang ini. Jadi tutupnya ini dari Fresh tuh kayak gini. Kayak gini dia yang ini kayaknya varian terbaru deh, soalnya kan kayak baru lihat gitu, aku baru lihat. Dan wanginya aku belum tahu ya. Biasanya aku pakai yang ungu. Wangi sih, cuman kayak wanginya soft banget. Dia wanginya tuh wangi kayak apa ya? Benar-benar manis banget wanginya, guys. Jadi kalau misalnya kalian yang suka wangi yang manis-manis, kalian boleh order ini ya, Fresh yang ini. Terus ini ada ini, aku order ini juga. Ini air mawar dari Viva. Nih, aku biasa pakai ini. Ini tuh sekarang tuh ada yang 200 ml-nya ya. Jadi kayak lebih awet gitu, guys. Karena ada kan yang 100 ml, 100 ml. Cuman kayak lebih baik yang ini aja karena lebih awet, guys. Oke, yang terakhir di sini aku ada order kapas. Ini kapas yang lumayan besar tapi dia tuh tipis gitu, guys. Bentar. Tuh, kayak gini. Dia besar kalau lumayan besar ya, tuh kayak gini. Tapi dia tuh tipis gitu, dia buat toner gitu. Oke. Okay. Jadi aku lebih baik yang tipis aja kan. Karena kalau bisa aku order yang tebal juga kayak dia bakal aku belah dua gitu biar jadi tipis. Jadi mending sekalian aja beli yang ini. Ini harganya juga cuma 13.000 kalau nggak salah. Ini isinya udah banyak banget loh. 13.000 ini udah nggak tahu abisnya kapan ya, karena ini isinya berapa ya? Nggak tahu, aku lupa isinya berapa, guys. Oh, ini 175 tuh. Banyak banget kan 175 piece. Tuh, jadi tuh kayak gini. Nih, dia tipisnya tuh segini. Tuh. Dia tipisnya segini. Terus ininya kayak gini. Jadi kalau misalnya pakai toner tuh kayak dia nggak terlalu banyak nyerap ke ininya, ke kapasnya. Jadi banyaknya nyerapnya ke muka kita gitu, guys. Oke, jadi ini dia belanjaan aku, nggak banyak sih. Nanti aku bakal di video selanjutnya juga aku bakal bikin video-video unboxing lagi. Oke, jadi mungkin segini aja video unboxing dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe. Bye-bye guys, makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye.